Oke, balik lagi sama gue di channel Beta L. Cupang lagi. Oke, di video kali ini gue pengen apa ya? Pengen ngasih tahu aja kali kalau gue dikit lagi panen yang namanya ikan blue rim. Ya, ikan blue rim ya, kayak gimana ikannya nanti gue sampel sekitar 1 sampai 2 minggu lagi mungkin dia udah siap naik soliter 4 liter nih. Jadi, kalian yang mau datang ke sini atau nanti di IG gue posting, manja lah kalian sama ikan-ikan blue rim ya. Ikannya kayak gimana ya? Nanti langsung aja kita ke proses selanjutnya ya. Sebelumnya gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, berarti kalian mau support gue. Semoga channel ini bisa terus maju dan gue makin semangat bikin konten-konten selanjutnya. Dan yang baru mampir jangan lupa diketik tombol subscribe dan loncengnya, brother. Oke, langsung aja sini. Blue rimnya ada di sini yang di ember-ember. Yang kemarin gue bikin di IGTV tuh, dia tuh ikannya blue rim. Ini blue rim semua, brother, sini. Makanya kita lihat. Nah, jadi ini satu ruangan. Di sini cuma ember-ember doang, brother. Ember ya. Ember, ember, dan ember. Nah, dan gue butuh yang namanya ini nih, gue. Kita lihat ya. Salingan, kita ambil contoh satu yang di bawah nih. Ini male ya, ini sekitar ada. Nah, ini male tuh udah mulai ngerim ya, brother ya. Badannya clean ya, brother ya. Tuh, nah ini male nih, brother. Yang di sini bagian male nih. Kita ambil contoh lagi yang ini kali. Ini coba, ini udah kelihatan biru ya belum? Nah, tuh. Ini udah putih semua ya, bro ya. Nah. Jadi berarti dia udah tinggal ngerim doang. Kalau masih biru dia belum pecah berarti, brother. Nah, ini kan ada ketapang nih, brother. Nah, boleh gak sih pakai ketapang blue rim? Karena yang bilang gak boleh tuh. Nanti bakal gue buatin kontennya, brother. Kenapa pakai ketapang? Kenapa bagusnya? Nah, kalau masalah boleh enggaknya udah pasti boleh dong, karena di sini ada yang namanya apa? Ketapang. Ketapang ya. Nah, kita lihat lagi sini. Nah, ini nih yang banyak busanya nih. Yang banyak busanya berarti dia nyaman nih, bray. Katanya, bray. Nah, no, bray. Ya, bray, udah mulai ngebiru ya, bray. Tuh, cuma badannya masih ada biru-birunya nih, bray. Nanti mungkin dia bisa ini lagi, bray. Bisa apa ya? Namanya bisa hilang lagi. Soalnya masih kecil, masih 2 bulan, jalan 3 bulan baru mau masuk. Jalan 3 bulan tapi udah banyak yang ngelis ya. Nah, ini ember. Kenapa gua taruh ember? Ini khusus yang ikannya top-top ya, top-top. Jadi yang masih biru belum gua taruh ember, brother. Nah, ini dia 1 sampai 2 minggu lagi bakalan panen. Tinggal kita taruh di soliter 4 liter, toples 4 liter atau ditaruh mana lah. Pokoknya kalian bisa lihat nanti kalau datang ke sini, tinggal dijual di Instagram. Nah, kalau harga tergantung kualitas ikan, nanti kita sortir lagi. Karena di sini ikan-ikan di sini sortirannya tuh seleksinya ketat ya, brother ya. Jadi kalau udah top grade, ya berarti harganya lumayan lah. Kalau yang masih gerak-gerak biasa, ya harganya standar-standar aja ya. Nah, sini brother lagi, kita cari yang ini female, kita cari yang female. Yang udah mulai ngerim ada gak ya? Nah, ini female, cuma masih kecil banget ya, brother ya. Ini female nih, brother. Nah, ini blue rim semua nih. Tuh, oh iya. Ini fungsi ember nih buat apa ya? Nanti gue kasih tau lah. Jadi kalau enggak lo bisa tonton di IGTV gue itu fungsi ember buat nih apa cepat gede, cepat mutasi gitulah. Pokok intinya kalian nontonnya di IGTV gue atau nanti gue bikinin kontennya kalau gue sebenarnya ini udah gede gedongan nih. Nah, tuh nih female ini, brother. Tuh udah gedongan kan. Tuh ekornya lebar-lebar di sini. Female juga. Nah, itu dia mungkin segitu aja kali videonya. Di depan kali di sini soalnya kayaknya suaranya bergema ya, bray. Oke. Okay. Hah? Iya, kita di depan aja kita. Oh iya, ini juga ada nih. Sini ini blue rim juga, bray. Blue rim yang udah mental ajib tuh. Makanya gue taruh soliter aja tuh. Tuh, ya ini dia. Ini juga nih, mana ya? Ini dia nih. Ini juga bray, blue rim. Oh, masih kecil-kecil aja ditunjuk main. Iya, yeah, kalau yang ini dot nih. Oke, okay. Dan juga udah beberapa banyak lah burai-burai kalian yang udah naik botol, yang udah naik soliter. Nanti bakal gue posting, bray. Oke, okay, mungkin gitu aja videonya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa
sekitar 1 sampai 2 minggu lagi nyari Blue Rim, jangan kemana-mana, nyarinya di Beta L aja ya. Di IG gue Beta L @betael.fish atau enggak di ini Bray, di @highlandbeta ya Bray. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian yang banyak agar teman-teman kalian bisa mengenal lebih tentang ikan cupang. Oke, gue ucapin terima kasih. Maju terus percupangan Indonesia.